Katanya Ning dulu pernah ngewarung di sini ya. Jauh sekali dari rumah-rumah warga lain ya. Pengen kuliah juga. Pengen jadi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sisi Cahaya Pedesaan ya. Jadi di kesempatan video kali ini, alhamdulillah sahabat, jadi bisa ngaprak lah silaturahmi ke warga-warga, ke pedalaman lah, pedalaman Bandung Barat. Kebetulan di hari ini ada spesial sahabat ya, ada tamu nih dari Bandung ya. Dari Bandung dari mana Pak? Dari Bandung. Asli Sumatera. Aslinya? Asli Sumatera. Apa emang kenapa bisa mau belusukan ke kampung-kampung itu, apa kesannya gitu ya? Gimana sih ya, karena kita dari kecilnya dari kampung, ya sekarang kembali nostalgia zaman kecil dulu, jalan-jalan ke kampung, lihat nuansa saudara-saudara kita di kampung, ya ikut-ikut lah. Jadi sahabat, alhamdulillah kebetulan ada tamu juga ya Bapak. Ingin mengenang ya, mengenang masa-masa kecil dulu, hidupnya di kampung seperti itu. Jadi merantau ke Bandung, nah, akhirnya belusukan ya di pedalaman Bandung juga. Alhamdulillah. Yang penting mah gaskeun lah sahabat ya. Let's go, kita ketemu warga ya. Iya, siap. Ya gaskeun Kang. Siap, nah, sama. Kawan-kawan, jadi kebetulan ini Kang Usman ini jadi asli orang sinilah gitu Kang ya. Jadi yang tahu lokasinya rekomendasi dari Kang Usman. Nah, kebetulan hari ini saya membawa satu oleh-oleh buat anak-anak di sana, karena di sini jauh dari warung, jauh dari mana-mana ya. Masya Allah, kita ngopi di sana, Kang. Siap. Ayo, Kang, gaskeun, Kang. Mangga. Kan kita mulai ya dari sini. Oke, Pak, duluan, Pak. Duluan. Biar ke kamera aja, Pak. Iya. Nah, ini kawan-kawan ya. Oh, jadi lokasinya rumahnya Neng Depi itu yang dulu ya, Kang ya. Dulu Sisi Cahaya Pedesaan pernah ke sini. Iya betul, bersilaturahmi ya Kang ya. Jadi Neng Depi itu mengangankan ya? Iya. Oh enggak Kang. Enggak. Bukan mengangankan, jadi seperti apa ya Kang? Kalau saya mah saudara. Karena saya melihat perjuangannya, perjalanannya itu. Perjalanan sekolah bukan main-main ya. Bukan main-main. Bisa dilihat sama kawan-kawannya tadi, jalannya pun juga tanah merah. Sangat luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Dan alhamdulillah kebetulan saya janjian bersama Kang Usman ya, dari channel Lembur Urang. Dan ini Pak Haji Arharis dari Sumatera. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi di sini, gimana Kang? Sebagian masyarakat juga ada yang apa ini? Merica ya? Merica seperti ini nih. Dari mana Kang pohonnya ini Kang? Saya juga kurang tahu. Kurang tahu ya. nanti tanya-tanya sama warga. Merica itu apalagi Kang itu Kang? Itu ada apa itu? Ini mah, aduh. Lupa lagi saya. Itu kapol? Oh iya, kapol. Kapol bahasa Indonesia itu muncang. Kalau kapol bahasa Indonesia ini apa? Nggak tahu. Pak, apa itu Pak? Tahu nggak kalau di Sumatera apa Pak? Belum tahu. Coba cium Pak, cium Pak. Baunya kayak gimana? Pedes. Oh, pedes. Baunya agak pedes. Baunya agak pedes, berarti apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Kapol ya, kapol kayak obat sih Pak. Kemiri itu. Iya. Kalau ini ya. Apa ini? Oh iya. Bingung juga ini, baru ini saya ketemu. Baru kali ini Pak. Sekarang. Baru ketemu. Barang kayak gini. Kawan-kawan yang tahu komen aja lah. Saya juga nggak tahu. Pokoknya taunya kapol gitu ya. Nah, dan ini mah kemiri ya.
Okay. Jadi rumahnya lokasinya di area di sini nih. Mudah-mudahan ada. Eh Kang? Tuh ada dedek kecil. Assalamualaikum. Eh dedek kabur. Assalamualaikum. Sini dek. Dek sini. Ada teteh. Si mama ke mana? Assalamualaikum. Soalnya. Nah, soalnya. Ini sahabat alhamdulillah ketemu Neng Depi ya. Neng Depi. Jadi sudah lama kita tidak berjumpa. Tidak main ke sini. Mm-hmm. Ya bukannya sombong tapi gimana ya? Sehat. Ya Bang. Ini kebetulan ini ada orang kota pengen ke sini katanya jalan-jalan. Abang dari Sumatera. Sehat Neng. Alhamdulillah. Dan ini adik-adiknya Neng. Iya. Oh, alhamdulillah pada ngumpul. Ada berapa orang banyak? Berapa ya? Orang ini? Empat. Oh, empat ya. Ini yang paling kecil ya? Iya, ini paling kecil. Paling kecil. Si mama enggak tahu, mama ke mana? Mm-hmm. Kang, ini Kang. Coba tolong Kang. Coba. Ini biar kamera ini ya. Jadi ada, ini ada sedikit oleh-oleh buat ya. Apa? Buat adik-adik lah buat adik-adik. Buat makan di sini. Nih, Dek. Jajan. Makasih. Kan jauh dari warung di sini namanya. Jauh dari warungnya di sini mah. Jauh dari mana-mana, buat Dek. Ngemil. Nah, sahabat alhamdulillah jadi kita bisa ketemu lagi sama Neng Depi ya. Neng Depi ini kampungnya kampung apa nih? Cikondang. Kampung Cikondang desanya Saguling. Saguling, Kecamatan Saguling. Jadi Neng Depi seperti ini sengaja belusukan ya ke kampung-kampung. Kebetulan ada orang kota kesini main ya. Jadi pengen lihat apa suasana desa lah kampung gitu. Pengen mencari suasana yang memang di kota itu tidak ada. Malah coba Bapak pilih ayah anu di apa? Mau ditanyakan gitu. Bapak sebagai asli Sumatera, kita mau perbedaannya sama Sunda gimana Pak? Yang jelas itu saya nggak bisa bahasa Sunda ya. Iya nggak apa-apa. Iya so. Jadi kalau apa ngomong bahasa Indonesia bukan gimana memang nggak ini. Mm-hmm. Ini masih nengnya masih sekolah? Iya. SMA kelas? Kelas 3 SMA. Kelas 3. Sekolahnya jauh ya? Iya lumayan jauh. Jalan kaki? Iya jalan kaki. Berapa jam dari sini? Paling setengah jam. Dekat. Setengah jam. Iya. Kurang lebih mungkin ini lamun leer kalau musim hujan mah jadi ke jalan yang tadi aja jalan masuk tadi ya iya, yang warung tadi ya iya, dari jalan rayanya itu kalau sumber air bersih di sini air pegunungan atau sumur air pegunungan seger banget adem dingin ya. Kalau untuk masih masalah fasilitas kesehatan kesehatan jauh ya. Jadi nggak ada di sini aja. Oh nggak ada istilahnya puskesmas di sini. Ini kan sebuah kampung loh. Layaknya sebuah satu kampung itu harus ada pelayanan kesehatan. Berarti kalau ada yang sakit ya, didiemin. Iya didiemin. Kalau enggak kalau sakitnya parah paling dibawa ke situ. Digotong. Iya digotong. Perjuangannya. Saya juga orang desa sih. Kecilnya sama tinggalnya di kampung juga kayak gini. Ini adik-adiknya juga masih sekolah? Sudah keluar. Kenapa keluar? Males. Males. Ada lagi orang sekolah malas. Gimana sih? Mau jadi apa nanti kalau nggak sekolah coba? Bebanmu punya istri nanti ini dulu. Ini adiknya Neng. Ini teh ada yang ke satu. Terus ada yang kecil ini kecil itu kan. Nih, ini Neng nomor pertama. Ya. Terus yang itu nomor dua. Bukan itu mah. Hah? Bukan. Bukan yang paling belakang mau bukan berarti yang cewek. Iya, dua-duanya bukan aku. Kan ada yang satu lagi, dia enggak ada di rumah. Oh, enggak, yang pertama ini nomor 2. Nomor 2. Berarti adiknya ini masih ada 3 lagi ya? Eh, 3 apa 4? Iya, 3. Ini yang paling kecil. Iya. Tapi lebih semangatan karena kakaknya berarti sekolahnya. Iya. Semestinya dia semangat karena iya. Laki-laki mah harus lebih semangat ya. Laki-laki itu bebannya lebih berat nanti. Berat nantinya harus. Ya. Tanggung jawab terhadap istri dan kau berhenti dulu main handphonenya.
harus berani bertanggung jawab deh. Laki-laki anak nanti mencari nafkah. Kelas berapa keluarnya? Kelas 1 SMP. 1 SMP. Sayang banget. Berarti berapa usianya sekarang? Ada 15 tahun. Terus sekarang ikut bapak ke kebun? Enggak juga. Kadang ikut. Sekolah juga, bantu orang tua enggak? Berarti kesehariannya apa nih? Ya gitu ya, ada di rumah. Banjir. Iya, enggak lebih dari itu lah. Siapa-apa dia sendiri yang merasa rugi lagi. Rugi banget kalau enggak sekolah, enggak berpendidik, enggak di pendidikan. Iya, betul-betul bang. Boleh tak buka dulu ini ya? Iya, mangga silakan bang. Panas sih. Nah, dan oke kawan-kawan, kita lihat area rumahnya Neng di sini ya. Aduh, ini teh banyak popo ya Neng di sini teh. Nah ini Neng, jadi sekeliling rumah Neng itu, di sini ada berapa rumah ini Neng di belakang, area belakang ada rumah? Tiga. Ada tiga rumah ini. Oke, yang ini rumah siapa Neng? Rumah Teteh. Oh, rumah Teteh. Yang sebelah sana itu? Rumah A. Rumah A maksudnya? Jadi kakak. Kakak. Berarti satu saudara semua di sini. Yes. Oh, yang paling ujung itu? Rumah Bibi. Rumah Bibi. Jadi ini total di lingkungan sini ada 4 rumah Neng ini ya. 4 rumah. Nah, jadi kawan-kawan di sini itu lingkungannya ada 4 rumah ya tuh. Lihat sama kawan-kawan ini jauh dari mana-mana ya. Ini berada di tengah-tengah hutan juga nih kawan-kawan. Coba lihat ke sebelah sana Neng, ada apa itu Neng? Ini lokasi apa ini Neng? Oh, ini kamar mandi. Paling belakang ya. Kalau ini dapur. Oke. Oh, ini Neng ya. Masya Allah. Ini kalau untuk di area bagian atas ini apa Neng? Kebun. Kebun? Iya. Oh iya, kebetulan bapaknya katanya lagi di kebun ya? Iya. Jadi nanti Bang Haris juga katanya pingin silaturahmi juga sama Bapak Neng nih kebetulan ya. Nanti gak apa-apa nih diantar ke sana. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, siap Neng. Nah, ini Neng. Katanya Neng dulu pernah ngewarung di sini ya? Iya. Ini warung ya? Warungnya posisinya di mana? Oh, itu teh dulu teh. Warung. Terus kenapa bisa seperti ini? Mungkin yang bisa diceritakan. Karena kan dia satu kan modal ya, sama situasi di rumahnya kan cuma sedikit, jadi yang beli itu ya itu aja gini. Jadi nanti si modalnya teh bukannya naik malah makin berkurang. Oh, gitu ya Neng. Modal juga. Iya. Terus apalagi jalannya pun juga jauh ya Neng ya, belanja ya ke pasarnya mungkin gitu. Iya. Yang jagainnya dulu siapa? Kadang aku ya, kadang sama yang jaga. Berarti ini dulunya tempat ngopi-ngopi. Iya, dulu tempat ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi di sini ya Neng. Ya, Masya Allah. Tapi ini udah rapuh juga Neng ya. Ya Allah. Udah berapa lama ini seperti ini Neng? Udah hampir 1 bulan kayaknya. 1 bulan. Nah dulu di sini ada ini Neng, kalau di sini kalau kemarin teh ada pohon apa? Pohon jambu. Pohon jambu. Ya. Berarti sekarang udah di? Udah ditebang karena banyak ulatnya. Oh, karena banyak ulat akhirnya ditebang. Nah dulu Neng di area sini apakah ada babi hutan atau apa gitu yang pernah kesini lah ke rumah Neng itu atau kalau gimana? Kesini ke rumah emang belum ada sih Ad, tapi kalau di sana pasti ada sih. Oh gitu Neng, area sebelah sana ya. Oh iya, Masya Allah, Masya Allah. Nah berarti Neng perjalanan sekolah itu ke sekolahan SMA mana tadi? SMA MA Muslimin Saguling. Itu naik motor apa jalan kaki kalau tiap hari ininya? Jalan kaki. Ya. Jalan kaki sebelah sini Neng. Ini panas banget ya. Waduh, Masya Allah. Jalan kaki. Ya. Jalan kaki. Banyak temennya di sini? Enggak ada, paling
anak kecil, jadi yang udah besarnya cuman aku sendiri. Oh gitu ya Neng ya. Anak kecil yang tadi. Tapi itu kenapa adeknya kok males banget sekolahnya? Gak tahu aja. Padahal apa namanya, teteh nama semangat banget ya. Pengen kuliah juga. Pengen nama. Pengen banget ya. Pengen banget aku ya kalau. Mudah-mudahan ada rezekinya Neng ya. Pengen jadi apa? Dokter ya dulu teh. Pengen jadi dokter. Ya, masya Allah kan mudah-mudahan. Kan di sini gak ada dokter atau misalkan puskesmas gitu. Ah, jadi kalau ada yang sakitnya susah. Jadi insya Allah deh kalau misalkan aku kuliah misalkan ngambil jurusan kedokteran gitu bisa. Bisa buka di sini mungkin ya jadi bidan gitu Neng. Ya, jadi waduh bidan. Masya Allah ternyata cita-citanya luar biasa nih ya kawan-kawan. Kita doakan ya, bantu doa juga untuk kawan-kawan di sana ya penonton Sisi Cahaya Pedesaan untuk membantu mendoakan Neng semoga terkabul juga nih ya. Karena memang di sini itu lokasinya rumah Neng itu jauh dari mana-mana. Iya, jauh dari mana-mana. Jauh dari mana-mana dan kalau bahasa Sunda nama di leuweung. Ya. Atau mungkin kalau bahasa Indonesia itu di hutan, ya. Jadi menuju ke kampung ini tuh itu jalan utamanya ya kawan-kawan. Dari sana itu udah terlihat semak-semak seperti itu ya. Tuh dari sana ya. Jauh sekali dari rumah-rumah warga lain ya. Jauh sekali kawan-kawan ya. Dan di sini ya cuma hanya ada 4 rumah tadi Teneng ya. Ya ada 4. Iya, masya Allah, masya Allah. Jadi ke sana lagi ya Neng. Oke. Kalau untuk biaya hidup di sini berapa? Satu hari ya, satu keluarga. Satu hari paling 50.000 juga cukup kalau sehari. Dalam kategori ya. Lebih dari 3 kepala anggota keluarga ya. 3 kepala lah yang di rumah ya. Enak banget di sini. Kalau di kota itu enggak cukup ya. 50.000 satu keluarga. Kalau uang jajan sekolah? Kalau Rp10.000 ya. Cukup ya? Ya, cukup. Itu tanpa pengeluaran transportasi ya? Enggak. Cuma untuk jajan aja. Jajan aja. Berarti jajan apa nih biasanya kalau di sekolah? Ya, paling gorengan, atau sambal. Gitu. Kalau makan misalkan tengah hari kalau lapar di sekolah. Oh, mantap ya. Oh, bawa nasi. Sama lauk-pauknya dari sini. Lebih nyaman. Lebih nyaman ya Bang ya. Irit lah gitu Bang ya. Ya, satu irit. Kedua nyaman sih. Kalau saya sih nyaman banget. Karena saya juga orang desa. Kecil saya ya sama. Kayak gini, hidup di desa. Orang tua juga ya sama, petani. Ya, kalau saya itu flashback ke masa kecil kalau jalan-jalan ke desa kayak gini. Kami yang dari kota pengen ke desa. Sementara Neng mau ke kota. Apa sih yang dituju di kota? Rame kan? Lihat di kamu tuh gini-gini terus. Nah, pengen lihat gitu. Di kota itu lebih pengap. Lebih bising. Tapi kalau mau cari pengalaman gak apa-apa. Habis sekolah cari pengalaman kerja. Dapat uang, tabung. Bikin usaha di kampung. Masa tua di kampung. Itu baru mantap. Gimana Kang? Udah cantik? Apalagi? Cantik, baik. Baik. Pokoknya memang caludih. Caludih cantik, deh. Lucu, imut deh. Oh gitu. Itu peribahasa apa Kang? Caludih. Oh caludih. Cantik, lucu, imut deh. Iya. Alhamdulillah Kang ya. Kita doakan juga Kang. Katanya yang GP ini cita-citanya mau menjadi dokter. Amin. Karena di sini amin. Itu tidak ada dokter katanya. Terus posisinya kampungnya ini jauh dari mana-mana. Jadi kalau ada yang sakit itu susah ya. Ya mudah-mudahan. Pakai warung juga susah nyarinya. Ya mudah-mudahan. Ya ke warung juga ya. Ini juga mau ngopi. Tadi saya bekal dulu dari sana kebetulan. Jadi ngopi di sini. Ya ini mah sebagai mamang gitu ya. Mudah-mudahan cita-cita Neng tercapai ya. Neng katanya mau kuliah juga kan ya. Itu mudah-mudahan rezeki makan dari mana aja ya Neng ya. Mudah-mudahan ada untuk Neng dan keluarga Neng di sini pada disehatkan ya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya serta dipermudahkan segala urusan ke
kehidupan keluarga Neng di sini ya. Nanti ada rezeki yang mendukung. Itu namanya seperti itu sih. Oke, gimana? Lanjut aja kita. Nah, dan ini Neng, punten ya. Ini teh ada penyampaian dulu sedikit Bang ya. Ini dari Pak Haji Ius Soreang Bandung. Ini khusus untuk Neng mungkin ya. Ya ini mah lumayan aja buat Neng ya, buat biaya sekolah Neng juga lah, jajan di sekolah. Mohon ditampi ya, punten pisan ya, buat Neng di sana ya. Assalamualaikum Neng. Kita lanjut ke rumah si nenek ya. Abah. Oh abah ya. Abah siapa abah namanya teh? Abah Omen. Abah Omen. Oke. Okay. Untuk Haji Ius semoga sehat selalu, terus rezekinya selalu lancar, terus semoga uang yang tadi diberikan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.